Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di channel Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Oke, untuk video kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk jalan-jalan menuju ke tempat wisata air terjun teman-teman. Jadi kali ini saya pengen jalan ke air terjun Kaliurip yang ada di daerah Kemiri. Nah, kali ini saya memulai perjalanannya dari area Butuh teman-teman. Jadi saya startnya dari Polsek Butuh, kemudian saya berjalan sebentar. Nah, dari area Polsek Butuh saya akan masuk ke Jalan Klepu Pituruh teman-teman. Jadi kali ini saya lewatnya adalah lewat Pituruh. Oke, saat ini saya sedang berada di Jalan Klepu Pituruh. Nah, di jalan ini kanan kirinya disuguhin dengan pemandangan persawahan yang sangat luas teman-teman. Jadi pemandangannya sangat indah sekali. Oke, saat ini saya sudah sampai di area Pasar Pituruh teman-teman. Jadi ini pasarnya kebetulan sedang ramai, jadi jalannya agak tersendat. Nah, nanti di depan itu ada perempatan, saya akan belok ke arah kanan. Nah, saya ini sudah belok ke kanan dan sekarang saya sedang berada di Jalan Pituruh Kemiri teman-teman. Jadi saya akan mengikuti jalan ini sampai nanti ketemu dengan lapangan Kemiri atau alun-alun Kemiri. Nah, di depan itu nampak perempatan di lapangan Kemiri teman-teman. Jadi kalau jalan ke kanan itu menuju ke Jalan Kutoarjo Kemiri. Nah, kita akan maju sedikit, kemudian nanti ada jalan yang ada gapuranya, yaitu Jalan Wetan Pasar Kemiri. Kemudian kita akan belok ke arah kiri atau jalan ke arah utara teman-teman. Nah, saat ini saya sudah berada di Jalan Wetan Pasar Kemiri. Saya akan ikuti jalan ini terus ke utara, nanti akan sampai di daerah Kaliurip teman-teman, tepatnya di Warung Curug Ibu Ida kalau di Google Map seperti itu. Nah, itu adalah starting pointnya atau tempat parkirnya, parkir mobil begitu ya. Kalau motor masih bisa masuk lagi. Nah, itu starting pointnya menuju ke Curug Kaliurip. Oke, teman-teman, saya saat ini sudah sampai di Warung Curug Bu Ida. Nah, ini tempatnya ada di bawah, jadi saya akan turun
Setelah itu saya akan jalan melewati jalan setapak yang ada di sini menuju ke lokasi parkiran Curug, parkiran motor ya teman-teman. Curug Kaliurip ini terletak di Dusun Kerajaan Desa Kaliurip, Kecamatan Kemiri, teman-teman, atau sekitar 20 km dari pusat kota Purworejo. Lokasinya berada 2 km dari Pasar Kemiri ke arah utara. Air terjun ini memang eksotis dengan hanya satu garis vertikal air yang mengalir dari tebing yang berdiri kokoh setinggi 20 meter. Air terjun Kaliurip terkesan jangkung, menyendiri, dilingkupi tebing berwarna hitam, aura eksotis curug begitu terpancar. Air terjun yang menjadi unggulan tempat wisata ini mengalir sepanjang musim, teman-teman, karena berasal dari sumber mata air, bukan aliran air sungai. Nah, Curug Kaliurip yang dikelola oleh BUMDes wilayah ini sekitar 3 tahun yang lalu memang belum maksimal, teman-teman. Namun demikian, pemerintah setempat sudah menyediakan beberapa fasilitas yang cukup lengkap, yaitu ada toilet, musola, pendopo, gazebo, serta area panahan, dan ada juga warung makannya loh. Saat ini saya sudah sampai di parkiran Curug Kaliurip. Parkirannya seperti ini. Tuh. Itu pintu masuknya. Kita ke sana ya. Tadi sudah nanya-nanya sih sama warga. Nih, Curug Kaliurip. Berada di wilayah Kemiri. Jadi jalannya naik dulu, teman-teman. Naik. Di sini bisa buat motor sebenarnya. Terus di sini ada undak-undakan gitu. Naiknya lumayan ini, 45 derajat. Ada gazebo. Tapi kayaknya nggak ada suara air terjun ya. Nah, begitu masuk di sini ada tempat cuci tangan, tapi sayang nggak ada airnya. Ini Dena Wisata Curug Kaliurip, Kecamatan Kemiri. Nah, begitu masuk ini ada gazebo, gazebo, gazebo. Terus ada kayak semacam pendopo juga di sana. Ada tamannya. Terus tempat sampah juga, bangku tempat sampah di beberapa bagian. Terus itu signature sign-nya.
kita coba ke sana. Nah, ini signature sign-nya dari Curug Kaliurip, teman-teman. Nah, saya begitu masuk sini tadi nggak ada petugasnya ya, teman-teman. Nggak ada petugasnya, jadi saya nggak tahu ini curugnya arahnya kemana. Kita cari-cari ya. Apa turun situ ya? Katanya warga tadi turun habis dari pendopo terus turun begitu. Oh, turunnya lewat sini. Jadi ini ada jalan turun. Sudah bagus ya, ada susunan batu. Terus di kanan kirinya ini ada pohon-pohon jati. Ini kayaknya bisa untuk semacam outbound gitu ya. Oke, kita turun. Sepertinya sudah kedengeran suara air terjun, cuman nggak begitu keras sih. Nah, di sini ada campground, bisa buat camping. Oh, nggak deng, ini tutup itu buat panahan ya. Curug, kolam renang, toilet, warung, musola. Oke, kita langsung aja ke curugnya ya. Nggak ada suara airnya ya, jangan-jangan asap nih. Ini ada gazebo. Emang ini sudah dikelola ya, jadi kayak semacam area, ada area curugnya, terus ada area untuk outbound. Gazebo lagi. Itu kolam renangnya nampak dari situ, tapi kayaknya tidak terawat atau mungkin baru diperbaiki ya. Di kanan kirinya masih asri sekali. Lewat sini bener nggak ya? Oh, ini ada bangkunya, mudah-mudahan bener. Ya, udah kedengeran suara air. Assalamualaikum. Nah, di situ ada curug kecil tuh. Kita coba naik sini. Oh, bener, ada tempat sampah. Peringatan hati-hati licin. Emang licin ini tanah, kayak tanah liat begitu. Jadi licin. Oh, asap ya. Tuh, di sana curugnya licin banget jalannya.
Wah, wow, bagus sekali. Oke, di curug ini ada seperti kolam begitu ya. Ada kayak seperti kolam, terus ini ada sedimen bebatuan. Jadi ini batu-batu apa ya, ini kayak sedimen begitu. Bagus sekali tuh teksturnya. Batu cadas begitu ya. Oke, kita coba jalan ke sana. Untuk jalannya harus hati-hati ya teman-teman. Ini soalnya saya pakai sepatu begini aja, ini licin banget ini. Tadi sudah ada peringatannya, jalanannya licin. Tuh, kayak kepleset-pleset begitu. Nah, ini penampakan curugnya ini. Seperti biasa kalau ada di daerah curug begini, anginnya semilir. Itu kelihatan dari daun-daun yang bergerak. Di bagian situ banyak tetesan-tetesan air. Tuh, banyak tetesan-tetesan air ya. Kemungkinan bagian atas ini kayak persawahan begitu mungkin ya. Oke teman-teman, sekian dulu eksplorasi saya di Curug Kaliurip ini ya. Curug Kaliurip yang berada di wilayah Kemiri, Purworejo. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya dari awal tadi sampai sekarang saya berada di curug ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Tetap sehat supaya kita tetap bisa jalan-jalan teman-teman. Terima kasih sudah menonton.